pesan saya sama kita semua, semangat, karena ini adalah menentukan masa depan kita, menentukan ekonomi kita ke depan, yeah, untuk merubah semuanya. Tidak mungkin kita hanya bekerja menyangkul, tidak mungkin juga kita bekerjanya hanya berbuat nanam sayur, karena ini sangat baik program yang dikasih Pak Asep untuk kita ini. Marilah kita semangat untuk membangun ini. Baik. Kita bangun bersama. Kita tidak bisa membiarkan satu untuk berdiri, tapi kita marilah kita bergandeng tangan untuk bekerja semua, dan tidak kita inginkan ada perpecahan antara kita. Baik. Sekali satu, tetap satu. Itulah baik, kita harap. Luar biasa. Dimanapun Anda berada, kita nantinya berada di masyarakat Dayak yang tinggal di perbatasan antara Kilo 57 dan juga dan perbatasan antara Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara atau Bulungan dan Berau. Jadi masyarakat di sini berkolaborasi antara masyarakat pendatang atau perantau dengan masyarakat asli Kalimantan, masyarakat Dayak. Jadi salah satu upaya kita dari Bulungan Mandiri Farm ini adalah untuk bisa kedepannya bisa berkolaborasi dalam mereka melihat apa yang menjadi kebutuhan, keinginan, dan hal-hal yang dirasa perlu untuk ditingkatkan di lokasi ini. Salah satunya tentu di dunia peternakan. Jadi oleh Pak Cito Karno ini merangkul semua warga di lokasi ini, ada warga Toraja, warga Dayak, untuk juga bisa melihat potensi ekonomi yang bisa dikembangkan. Saat ini ada beberapa warga sedang mengumpulkan kayu untuk membuat kandang yang lokasinya di dalam sana. Untuk diketahui bahwa jalan ini beberapa waktu yang lalu ini dibuat oleh alat dari Pak Ase. Jadi dibuatkan memang supaya ada akses untuk masuk ke kandang di mana nanti tempat cikal bakal pusat pembibitan ternak di lokasi ini. Nah, di sini ada Pak Mar atau dikenal dengan Pak siapa, Pak? Pancau. Dan juga Bapak Amir. Bapak siapa, Pak namanya, Amir, Pak? Amir. Pak Amir. Sini dipanggil Mandor. Oh, sini dipanggil Mandor. Kenapa dipanggil Mandor? Ya, enggak pernah banyak anggota. Banyak anggotanya Pak Mandor lah. Jadi Sobat Survivor, kalau Anda bisa melihat di sini tuh banyak sekali buah-buahan. Di sana tuh ada cempedak. Sini ada buah mata kucing, pohon mata kucing, durian, gaharu, dan juga ada lai. Pak, berapa luas lahan Bapak di sini, Pak? 6 hektar. 6 hektar sudah ditanamin buah atau masih ada yang berupa hutan, Pak? Yang saya tanam buah sekitar 2 hektar. Yang saya tanam sawit di belakang ada sekitar 4 hektar. 4 hektar, umur sawitnya saat ini berapa, Pak? Baru 1 tahun. Jadi belum mungkin beberapa tahun lagi bisa, Pak, ya? Bisa. Mulai berbuah dan bisa menghasilkan. Nah, Bapak di sini kan sudah ada tanaman buahnya, sawitnya. Kenapa terpikir untuk masih ingin membangun ternak di sini, Pak? Karena kita mau berkembang. Tidak mungkin kita hidup bertani, makin hari makin tua, kerja sawit juga makin berat. Begitu juga rasa cara berkebun. Kalau beternak kan ada ringan sedikit kita untuk bekerja kalau ternak ini. Apalagi yang ditawarkan oleh Pak Ase ini peternakan yang modern, Pak, ya, yang tidak modern ini. Lagi tradisional yang terlalu banyak memforsir tenaga gitu, Pak, ya. Ya. Apalagi seperti makanannya dan sebagainya itu bisa diolah. Ya. Di secara terpadu gitu, Pak, ya. Baik, Sobat Survivor, ini kebetulan agak ke atas lahannya. Gimana, Pak, hasil perataan untuk pembuatan kandang gimana, Pak, sejauh ini? Inilah jalannya. Monggo, Pak, duluan, Pak, ini berat. Udah bawa ulin lagi. Persiapan tiang. Ya, gimana, Pak?
inilah persiapan jalan kita ini. Persiapan kita bilang ini sudah jadi jalan buat kita ke sini. Tinggal dirapikan karena ini belum terlalu rapi. Ya. Kita harus merapikan atau disertukan nanti. Iya. Bagaimanalah program Pak Asep dengan kita ke dalamnya? Baik, luar biasa. Nah, ini sudah survivor. Jadi salah satu upaya juga selain ternak sapi, kambing, juga babi untuk masyarakat lokal, umat Kristen dan juga Hindu, Buddha yang tertarik untuk beternak babi di di Kalimantan Utara, khususnya di ibu kota Kalimantan Utara. Pak, saya mau tanya di luar topik ini, untuk panen buah di musim ini maksimalkah atau gimana, Pak? Dia tidak terlalu maksimal, Pak. Buahnya kurang banyak atau gimana? Bukan kurang banyak, buahnya memang banyak, tapi terlalu banyak. Jadi panen kita kebanyakan tidak laku karena terlalu banyak buah. Loh, itu lagi banyak masak-masak kayaknya di atas supaya? Nah, kalau durian, duriannya mungkin bagus lah. Apa yang terlalu banyak, Pak? Rambutan, cempedak. Jadi nggak laku, Pak ya? Nggak laku. Sebenarnya laku aja. Sayangnya kita mungkin kurang banyak koneksi ke Tarakan, ya, ke Samarinda, gitu kan, Pak ya? Ya, ya. Kalau seandainya dapat, pasti harganya bisa jauh lebih ekonomis. Oke, ya. Baik, Sobat Survivor, ini silakan Pak Mar, bisa langsung dilihat, ini adalah ukuran lokasi pembangunan kandang. Nanti. Gimana Pak, sejauh ini lokasinya kalau menurut Bapak, apa yang perlu ditingkatkan dari lokasi ini? Ini paling diratakan dan kita perlu sertu apa segala untuk peningkatan apa segalanya ini supaya pembangunannya juga kita tidak terlalu timbunan banyak. Timbunan banyak. Ya. Lalu kemudian terkait apa namanya, katanya kemarin sumur bor juga ya? Ya, sumur bor. Lalu kemudian apa lagi yang dirasa perlu nanti? Tempat pembuangan kotorannya? Ya, sebelah sini nanti tempat pembuangan kotoran. Kalau bisa gitu. Di sini atau di sini. Supaya dia agak menurun. Iya. Supaya kita bisa pergunakan kotorannya itu juga untuk pupuk. Kalau misalnya nanti diminta untuk perlebar lagi, gimana menurut Bapak? Boleh. Karena kalau menurut saya ini masih terlalu kecil, mohon maaf, karena ini bukan soal kandang saja, tapi ada halamannya, nanti juga ada storage-nya atau tempat gudangnya, Bapak juga pastikan ya. Ya, ya. Terus juga ada tempat untuk cuci-cucinya dan sebagainya, itu pasti harus dipertimbangkan semua, Pak. Nanti kita bisa ke darat lagi. Sampai di pokok-pokok sawit itu. Jadi berarti bisa. Digeser ke sana aja, Pak ya? Bisa, nanti digeser ke sana. Ini rencana kita mau timbun ini, Pak. Kalau ada tanah timbunannya kan. Supaya ini bisa rata sampai di seberang. Ini kan ada parit ini. Ya. Ini kalau dibuang semua tanah ke sana, ini bisa menambah luas lahannya. Ya. Yang agak rata, kita ratakan ini. Oke, baik. Untuk ini, Pak, ini kan sudah, maksudnya sudah ada nampak lah gitu kan, ya, permukaannya. Artinya nanti ada kandang di sini. Terus bagaimana, Pak, upaya kelompok ternak nantinya yang akan berkoordinasi di sini untuk nanti membangun kandangnya? Ini mulai dari materialnya, komitmen Pak Asep untuk membantu, sejauh mana perkembangannya sejauh ini? Nah, untuk sementara ini anggota menggesek menggesek kayu, mungkin mengumpulkan kayu ya, gitu, mengumpulkan kayu untuk material materialnya di sini. Dan juga adalah nanti bagaimana caranya anggota ini mengumpul dana untuk membelikan semen supaya kita bisa membangun ini. Jadi memang ada swadaya juga, Pak ya, selain juga ada bantuan dari Pak Asa ya? Ada. Wah, luar biasa. Ada swadayanya. Namun pasalah menilai kita nanti di dalam hal seperti ini, karena kita ini kurang mampu dalam menyiapkan material-materialnya ini. Baik. Semuanya kita berharap juga sama Pasa untuk membantu kita di sini supaya ini bisa lancar. Begitu juga dalam pembangunan kandang yang akan kita buat ini. Ya. Ini dalam tahap pengumpulan kayunya ini. Oke. Baik. Jadi Sobat Survivor, Anda bisa melihat keseriusan di video sebelumnya. Anda sudah melihat mereka mengumpulkan kayu, mereka kumpulkan kayu dan mereka bekerja sama. Bagaimana, Pak? Ini tipsnya paling penting sebenarnya, Pak, terkait bagaimana membangun kekompakan, karena ini kan dari dua atau beberapa ras yang berbeda gitu. Mungkin walaupun dengan tujuan yang sama, mungkin nanti untuk menghindari hal-hal yang berkaitan dengan konflik kepentingan dan sebagainya, gimana Bapak mengatasinya, Pak, sejauh ini? Ya, kita harus kerjasama yang baik, dan kita tidak mau
ada di salah satu antara kita yang pembangkang. Oh gitu. Kita tidak mau ada yang pembangkang. Kita bekerja, kerjasama, kita harus kompak di dalam membangun kelompok ini. Iya. Kita dalam membangun kelompok ini kita harus kerjasama. Dan kita juga tidak mau kalau ada yang pembangkang di antara kita, itu yang menjatuhkan kita sehingga kita tidak bisa maju. Terbangun atau ya. Tidak bisa maju. Betul sekali. Jadi kita harus kompak di situ. Baik, sama-sama kompak untuk kemajuan bersama gitu ya. Karena pada akhirnya tujuannya adalah masing-masing nanti akan beternak. Namun diawali di sini sebagai induk pembibitan gitu Pak ya. Apalagi untuk jenis ternak babi itu apa nggak sulit untuk bisa terus mengembangbiakan bibit gitu Pak ya. Iya. Baik. Nah, mereka juga saya lihat anggota-anggota ini beserta apa teman-teman semua ini antusias juga untuk senang dalam membang apa namanya itu beternak babi ini. Mereka semuanya saya lihat semangat semua. Iya betul. Semangat baik. Semua ini. Jadi biarlah nanti Pak Asep yang menilai kita bagaimana kegiatan kita ke depan ini. Baik. Kita sangat berharap Pak Asep itu membina kita. Sepakat Pak. Nanti juga Bapak bisa terus apa namanya Bapak selaku salah satu pimpinannya di sini Pak ya. Maksudnya mengawal mereka, membimbing mereka agar mereka bisa apa namanya terus kompak dan bisa nanti bisa mencapai tujuan bersama yaitu kesuksesan beternak di lokasi ini gitu kan Pak ya kira-kira. Nah baik, lalu kemudian apa kendala yang paling menjadi tantangan terberat Bapak hingga saat ini? Maksudnya dalam hal mengerjakan ini kira-kira apa Pak? Ya kendalanya mengenai bahan-bahannya inilah Pak. Agak sulit juga rasanya kita bekerja, apalagi kalau mengenai ulin apa segala. Ini agak susah juga rasanya. Ulinnya tapi, susah didapat atau gimana Pak? Susah didapat, karena di sini kan banyaknya anggota-anggota kita yang dari suku-suku Toraja ini, mereka kan tidak mempunyai lahan luas. Yang punya ulin? Ya, tidak punya ulin. Jadi bagaimana caranya mereka supaya bisa mendapat? Ya, saya bilang nanti kita usahakanlah, biarlah saya nanti bisa tapi, atur semuanya. Saya tapi gini Pak, jauh lebih murah mendapatkan ulin di sini ketimbang di kota kan Pak ya? Ya. Nah, artinya kalau misalnya ada usaha sedikit untuk ngumpulin di lahan, mungkin ulin yang tidak selalu sempurna tetap ada aja Pak ya? Ya. Tapi yang paling penting adalah Bapak kompak terus. Tadi saya melihat Bapak bisa mengumpulkan kayu dan itu juga kayu-kayu yang premium Pak ya, untuk kandang kambing. Dan tentu sekali lagi Pak Asya tidak membiarkan Bapak-Bapak berjuang sendiri. Amin. Terus akan didampingi. Dan saat ini untuk kita perlu jelaskan bahwa 30 ekor babi itu sedang dalam proses penangkaran di lokasi yang tempat Bapak kemarin datangi. Kandang itu sudah ada babinya. Tinggal nanti apa namanya mungkin ada waktu nanti Pak Asya akan datang lagi untuk menjelaskan terkait bagaimana lokasi kandang kita dan bagaimana nanti dukungan dari Pak Asya dan juga kerjasama Bapak-Bapak untuk juga bisa mengumpulkan material gitu Pak ya. Jadi tetap kompak, tetap semangat, jangan menyerah gitu. Karena Bapak-Bapak dijadikan sebagai pilot project untuk lokasi peternakan babi di Bulungan oleh Bulungan Mandiri Farm. Jadi tentu Bapak tidak akan berjuang sendiri pasti Pak. Terima kasih. Iya, baik. Jadi pesan-pesan buat kelompok, anggota kelompok nih mungkin yang sedang berjuang saat ini, tidak mengenal lelah, apa mungkin yang Bapak mau sampaikan kepada mereka? Pesan saya sama kita semua, semangat, karena ini adalah menentukan masa depan kita, menentukan ekonomi kita ke depan, untuk merubah semuanya. Tidak mungkin kita hanya bekerja menyangkul, tidak mungkin juga kita bekerjanya hanya berbuat nanam sayur, karena ini sangat baik program yang dikasih Pak Asya untuk kita ini. Marilah kita semangat untuk membangun ini. Baik. Kita bangun bersama. Kita tidak bisa membiarkan satu untuk berdiri, tapi kita marilah kita bergandeng tangan untuk bekerja semua, dan tidak kita inginkan ada perpecahan antara kita. Baik. Sekali satu, tetap satu. Itulah baik, harap. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak. Dan semoga apa yang jadi doa kita bersama, usaha kita bersama ini dilancarkan, segera ada peternakan di lokasi ini dan menjadi pusat pembibitan untuk warga yang ada tinggal di kawasan Kilo 57 ini Pak ya. Perbatasan antara Berau dan Bulungan. Sobat Survivor, Anda bisa melihat ke sana. Ini tanaman-tanaman Pak Mar, berbagai macam tanaman tumbuhan. Cuman sayangnya hanya bisa dipanen di saat musim buah.
Nah, sayangnya lagi, mereka ini menjual buah pada saat lagi banjir buah. Otomatis buah-buah seperti kelengkeng, rambutan, durian, cempeda, ini harganya murah sekali pada saat musim buah. Nah, bersyukur Pak, Bapak Mar di sini sudah mengupayakan ada upaya untuk peningkatan ekonomi melalui peternakan di sini, sehingga lahan 6 hektar ini akan semakin produktif dengan keberadaan berbagai sumber pendapatan. Baik Sobat Survivor, nah kita sedikit bicara juga dengan abang ini. Abang namanya siapa? Siapa Bang? Martin. Bang Martin, tinggal di mana di sini Bang? Kampung Rama. Kampung Rama. Abang sudah tinggal di Kampung Rama sudah berapa lama? Mulai dari tahun 2015. 2015. Ya. Apa yang diupayakan selama ini Bang? Kerjanya tanam sayur aja. Tanam sayur aja. Gimana? Dari hasil tanam sayur itu sudah maksimal kah atau gimana? Ya, agak lumayan karena itu yang sudah dibikin rumah, pakai membiayai rumah. Tapi tentu rumah. Pengen meningkatkan perekonomiannya lagi, Bang ya? Iya. Jadi gimana nih? Ada proyek dari Pak Asep dengan beternak babi ini tambah semangat enggak Pak Martin, Bang Martin itu gimana? Iya, bukan lagi kurang semangat, lebih dari semangat itu. Apalagi sistemnya modern Pak ya? Iya. Jadi bisa mungkin mengurangi makan durian kah? Tenaga gitu. Iya. Nah, ini kebetulan Pak siapa? Pak Mandor ini habis dapat durian ini. Waduh, luar biasa. Besar sekali. Oh, ini mau dijual tebal sama Pak Mar ini. Buka aja. Oke. Okay. Jadi gimana? Untuk lahannya sudah dipersiapkan nggak, Bang? Di lokasi untuk nanti beternak babi? Kalau soal lahan agak enggak ada karena tempat saya itu hanya keplingan aja, 20x20. Oh gitu. Iya, enggak ada lahan. Nebeng di sini semua. Ya, bukan macam Bapak ini, memang dia punya tanah lokasi banyak karena kami ini hanya keplingan aja. Keplingan aja. Ya. Jadi ke depan rencana seperti apa, Pak? Kalau depan ini rencana mau sebenarnya sih ada juga tanah-tanah kelompok tapi agak jauh di Borneo, di Bagong. Jadi agak susah lah sedikit. Nanti saya yang makan, Pak. Aman aja. Oh gitu, Pak ya. Jadi kendalanya lumayan banyak, Pak ya? Iya. Nah, jadi gimana nanti di sana bisa berkolaborasi dengan warga lain kah, maksudnya bisa kerjasama dengan warga lain kah untuk beternak sama-sama atau gimana? Ya, sementara ada sudah 3 orang dari dalam ikut kerja di sini. Mau mengikut kelompok ini. Oke, nanti kapan-kapan saya boleh jalan-jalan tempatnya Bang Martin ya? Oh iya. Di Kampung Rama ya? Aku tadi yang ada yang pembendek itu aku bertetangga itu. Oh gitu. Iya. Ini saya rencana mau terbangin drone untuk melihat lokasi yang namanya Kampung Rama. Cuman ini kita takut hujan juga karena di beberapa titik ini sedang hujan ya. Enggak, kalau motor bisa masuk. Enggak. Oh bisa masuk motor kah? Bisa. Namun motor aku dari dalam netik. Oh gitu kah? Iya. Kalau mobil saya enggak bisa masuk ya? Masuk. Iya. Bisa ini. Kan begini juga kalau di sini begini ya begini juga di dalam. Oh gitu. Iya. Iyalah nanti kita coba lihat dulu karena jangan sampai kita masuk hujan enggak bisa keluar nanti. Biarlah saya gendong kalau enggak keluar, pasti keluar, Pak. Kalau Bapak ini gimana? Sudah persiapkan lokasi enggak? Sudah siap. Nanti? Berapa kali berapa ukuran nanti rencana mau dibangun? Ya kalau ukuran mau saya bangun saya mau kasih besar tapi ya menurut biayanya min. Ya pelan-pelan dulu lah Pak ya. Lokasi tanah dia tuan tanah. Oh beliau ini tuan tanah. Bolehlah nanti bagi-bagi lahannya untuk tanam ternak di sana nanti atau pinjam pakai lahan kan? Kita juga tanah dikasih bos Pak Bram. Oh begitu. Ya. Iyalah. Kalau untuk lahan bikin kandang babi nanti kalau sudah terbagi anaknya sudah siap tempatnya. Baik, tinggal Pak. Mau pesan aja kita sertu. Ini nanti Bapak bawa pulang aja buat anaknya Pak Mandor ya? Iya. Nah, biar dimakan ya, kasihan ya nanti. Ini duriannya bagus nih. Weh, bang. Dibawa pulang tebal. Aja. Tebal. Oke lah kalau begitu. Baik Sobat Survivor, lokasinya sangat bagus. Ini sekaligus juga laporan buat Pak Ase yang menonton konten kita ini. Saya beribu-ribu mengucapkan terima kasih buat Pak Ase yang begitu peduli. Baik masyarakat lokal, transmigran, dan juga perantau yang ada di Kalimantan Utara. Semoga apapun yang menjadi mimpi Pak Ase bisa tercapai dan kita siap untuk mendukung. Bukan begitu ya Bapak-Bapak ya? Iya, seperti itulah. Seperti itulah. Baik Sobat Survivor, itu adalah video kita dan kita akan terus meliput masyarakat yang ada di lokasi ini tidak memandang suku, agama, dan ras. Tetap semangat menginspirasi Asian Survivor. Thank you.
Thank you.